Halo guys. Halo guys, untuk para subscriber baru aku, welcome to my channel. Dan untuk para subscriber lama aku, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau memberikan review tentang salah satu wafer yang rasanya rasa matcha guys. Yaitu Gary Saset yang rasa matcha. Apakah mau tahu reviewnya seperti apa? Keep on watching. Guys, jadi aku beli ini di harga Rp2.000. Aku beli 2. Wow, balik. Jadinya Rp4.000. Tuh, aku pengen buka satu. Terus, aku buka lagi. Nah, wow. Ini lumayan banyak banget. Dalamnya matcha. Ih, cantik banget matchanya. Wow, ini enak guys. Wangi matchanya, wangi matcha yang aku suka. Terus dia gak terlalu manis. Tuh, walaupun dibaliknya ada gula ya, seperti biasa, namanya juga ini kayak malkis gitu. Jadi tipikal wafer malkis yang ada gulanya. Matchanya juga matchanya enak. Kayak 11-12 sama matchanya Yamazaki yang roti itu loh guys. Aku suka. Ini saya gak ada matchanya tuh. Enak. Ini ya, matchanya nempel di bungkusnya. Enak kok enak. Tuh, nempel di bungkusnya. Jadi nggak mau harus di mood gitu guys. Sudah suara kucing biarin aja lah ya. Habis kotor memang karena si matchanya nempel di bungkusnya guys. Wait, aku mau minum. Enak. Mau buka lagi bungkusnya satu lagi, jadi biar sekalian dihabisin guys. Tapi seperti biasa ya, Gaby harus membawa peralatannya dulu. Hari Jumat itu loh. Nah, tuh akan lagi tuh kan macanya tuh nempel nih kayak gini nih. Nih nempel tuh. Jadinya ya gimana ya? Enak. Buat manjang-manjangin durasi aja. Sebenarnya enak. Cuman ya seperti kalian tahu, aku kalau makanan enak pasti nggak akan banyak komentar. Jadi buat panjang-panjangin durasi lebih baik aku bikin videonya agak panjang ya guys.
Cuman sayangnya aku ngediemin dia kelamaan jadinya melempem. Gitu, kalau begitu beli aku langsung nge-record video tuh kayak krenyes banget gak sih wafernya. Enak sih. Enak. Seperti biasa kok ngambil yang dari bungkusnya. Pokoknya enak lah. Oke guys, kesimpulan dari aku mengenai si Yaris Salut Matcha ini. Rasanya enak, manisnya gak berlebihan. Udah gitu rasa matchanya matcha yang agak sepet manis gitu. Jadi maksudnya wanginya wangi sepet. Wanginya wangi matcha yang pahit. Tapi ketika aku makan, matchanya tuh jadi matcha yang manis guys. Manisnya menurut aku gak berlebihan. Karena seperti kalian tahu, aku gak terlalu suka cemilan yang manis banget. Even cake juga, kayak Black Forest, aku gak terlalu suka. Gitu ya. Jadi, ya segitu dulu aja review aku mengenai si Gero Salut Rasa Matcha ini. Aku harap semoga kalian suka. Jangan lupa untuk sampaikan saran, masukan, terus kritik kalian di TikTok live aku. Nanti untuk username-nya, karena aku cantumin di description box. I'll see you guys on next video. Bye-bye.